tetapi idea untuk Umar turun dengan jersey serba merah mereka. Ini pasti. Melalui informasi yang diturunkan oleh Miroslav, kesalahan tadi. So, Arun, eh? Sepakan percuma. Arun cuba merebut bola tapi dia bersalahkan. Bagi pasukan Mekel City, diberi kejutan oleh pasukan Kuching City melalui meletakkan Azrin Afiq selaku bek kiri pasukan. Tiga minggu keempat di antara pasukan. Chat yang ada pada Paulo Jose mempunyai Kupayan Zafri Yahya. Kena strategi mungkin tidak menjadi dimanfaatkan melalui sepakan percuma Zafri Yahya tadi. Zafri dan itu saja, dia merupakan juga boleh melakukan sesuatu dan benteng pertahanan pasukan lawan menggunakan Zafri. Terus tempat mereka iaitu Slavov. Cubaan ke belakang untuk Zafri. Ataupun di zon 3 dan zon 4 banyak mereka melakukan hantaran-hantaran yang salah atau kurang tepat. Mereka harus lebih fokus, berhati-hati dan boleh pasukan pelawat setakat ini setelah permainan. Zafri Yahya telah memberikan kelebihan untuk menghasilkan gol pertama tadi. Cek Faye pemain antara pantas Declan Lambert. Zafri Yahya mengawal permainan. Cek Faye terlepas. Zafri throw pihak lawan. Paulo Jose. Kalau tidak offside, peluang di sana untuk Mubrahaya sebenarnya dimiliki oleh benteng kanan Negeri Sembilan, tim Negeri Sembilan. Kita tengok di sini tidak ada satu defend yang kelebihan pemain yang mereka miliki untuk menentang pasukan tuan rumah. Zafri Yahya cari Brandon Khan. Kehilangan JK mendapat kad merah. Coach Azmi dengan pantas meletakkan Kimi. Ryan Lambert untuk Zafri. Declan. Dia perlu lebih melakukan larian ataupun pergerakan ke arah. Satu hantaran terus ditumbuk keluar oleh Akil. Oleh pemain Kuala Lumpur. KL City semakin mencengkam permainan ketika ini. Zafri Yahya di sana. Saingan Liga Super 2024. Ryan hantaran ke bahagian far post. Peluang Zafri. Umpanan Paulo mencari cuban Monik. KL City harapkan di Sembilan. Dia bekerja keras untuk mempertahankan dan sentiasa memberi ingatan kepada rakan pasukan. Oh, peluang itu dia gol. Perhatikan bagaimana rembatan kencang itu dilakukan oleh Paulo Jose itu. Saya rasa kemungkinan untuk mengelakkan daripada Paulo Jose cedera. So, jurulatih Kuala Lumpur mengeluarkan Kapten Sukan Kuala Lumpur ini. Sudah tentu ketiga. Zafri menanti di sebelah sana. Agak lambat sedikit Zafri untuk menyambut hantaran dia. Oh, peluang di sana. Sebelum dia melakukan rembatan, saya melihat bola ini agak sukar untuk melakukan first time. Tempat
di tangan Selangor, manakala KL City dikejutkan oleh Kuching City dengan kekalahan tipis. Oh, satu umpanan yang salah faham di antara Selvan dan juga Barat Kumar. Tugas Zainal nampaknya mengikuti pergerakan Giancarlo. Padukan dan terjadi foul di situ. Apakah dia minta oleh KL City? Saya mesti melihat tidak ada apa-apa ya berlaku. Kredit harus diberikan kepada Zafir juga, hantaran yang kualiti dari pasukan Halang Kota, The City Boys.